Jadi, hari ini kita akan mereview pakai akun GM lagi. The Battle Pass yang baru, store-nya dan juga agent yang baru. Map nggak ada yang baru sih. Cuman karena keterbatasan sumber daya manusia, jadi kita record untuk pelaksanaannya sendiri-sendiri aja. Nah, yang pasti untuk Battle Pass-nya ini worth it parah sih. Gua udah ngeliat kemarin ini Battle Pass-nya hampir semua senjata kecuali Phantom kalau nggak salah. Ya. Nanti kita coba beli ya. Kemarin gue nyoba-nyobain akunnya pakai skin glitch pop ya. Sebenarnya hampir semua skin ke unlock sih. Hampir semua. Cuman ya udahlah ya. Namanya juga iseng ya. Nah, untuk Battle Pass-nya dia daripada penasaran kita beli dulu aja. Dia itu skinnya bagus-bagus yang pasti nanti kita review satu-satu. Ini yang pertama kita dapat K-Tech Sheriff. Ini tuh kayak Singularity sih, mirip banget. Cuman versi low budget kayaknya tuh. Nah, kita fullin aja Battle Pass-nya sampai level berapa sih ini? 50 kan ya? Yang ini enggak bisa kan. Oke, 14.700 karena ini akun yang dipinjemin, tidak masalah. Valorant point-nya, Valorant point-nya 500.000 bodo amat ya. Kita gas terus. Kontrak tier 50, let's go ya. K-Tech. Nama agent barunya kan Kayo. Kayo ya? Ini kayak mana sih? Nah. Oke, ini card yang pertama. Ini Jigsaw Ghost. Nomor berapa sih? Wah, ini kali ya. Gue gak tau urutannya yang mana bro. Mohon maaf, kita dapat banyak skin Jigsaw Ares. Jigsaw Ares Monarch Sorti Jigsaw ja- Oh oke okay. Monarch Baki. Ini dapat Judge Baki Ares Sorti. Udah 4 nih ya. Yeah. Terus dapat K-Tech Bulldog. Wah, K-Tech anjing dong. K-Tech Bulldog, K-Tech Vandal nih, mantep banget ini. Nanti deh kita cek satu-satu ya. Terus Monarch Frenzy, berarti ada berapa tuh? Jigsaw, Monarch, K-Tech. Ada 3 skin utama ya kan. Jigsaw Guardian. Tapi dilihat-lihat kayak Valorant gue ya. Cuman versi gambarnya di luar gitu, nggak di dalam. Terus Monarch Marshal. K-Tech Operator nih, operator user nih. Ah, ini pisaunya, bro. Ini kayak Prime apa sih yang kapak itu, cuman versi pedangnya. Atau kayak yang gue beli kali ya, yang double blade ya, punya Forsaken ya. Siapa lagi nih? Oh, ini Ghost. Oke, okay. Udah semua ya. Oke, okay, kita lihat collection. Berarti kita total punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skin dalam satu battle pass. Ya, yeah. 13 skin dalam satu battle pass, di mana skinnya gue akuin bagus-bagus sih. Oh, yang ini bisa di upgrade ganti-ganti agent ya. Yoru, Sky, Killjoy sama Asutura. Berarti yang lain juga bisa, yang Jigsaw nih. Yang bisa diubah warnanya cuman yang Jigsaw, sisanya default lah ya. Standar, cuman gue suka ini. Kalau untuk skin-skin gratis gitu ya, gue suka yang ada aura-aura ya, tipis-tipis lah. Kayak skinnya bug waktu itu apa ya? Nah, yang kayak gini nih. Ini bagus menurut gua. Ini skin battle pass yang kemarin apa yang kemarin lagi? Ini bagus nih kayak gini. Simple tapi gerak-gerak gitu. Simple gerak-gerak. Oke, kita coba di custom match aja kali ya. Nah, agent barunya adalah Teng Toreng Toreng. Kayo. Waduh. Ih, laganya suka gue nih. Apa ya ibaratnya? Robocop lah kata lainnya. Nantilah kita coba-coba skill-skillnya ya. Gue gak tahu nama-nama skillnya. Yang gue tahu skill E, skill Q, skill C, skill ulti. Nah udah, intinya itu ya. Bot latihan. Bener juga ya. Lebih ke bot latihan ya. Astaga. Ini dari pisonya. Dari pisonya. Dia mirip Prism X gak sih cara ngeluarinnya? Ini gak sih? Kayaknya sama deh ini juga. Nah, ini juga skin battle pass ya kan? Klik kanannya? Iya benar. Pakai dua tangan benar. Berarti dia memang kayak
skin-skin yang panjang gitulah, bukan kategori yang pisau pendek. Skin-skin panjang, pisau panjang. Battle Pass yang kemarin gini juga kan, cuma dia skinnya aja sih yang beda, kayak kayak pisau Jepang gak sih? Pisau Jepang yang pendek itu loh, yang buat harakiri. Bukan ya? Nah, sepengalaman gua nih, kita kan ngeliatnya kayak pendek ya. Kalau dilihat orang lain bisa jadi ini kayak samurai. Sama kayak pedang yang gua pakai yang double itu. Double swordman bla 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 itu. Ini feeling aja sih ini mah. Oke, okay. Itu dari pisaunya. Sorti. Gak ada yang spesial sih. Standar, standar. Cuman dia skinnya elegan aja sih untuk yang gratis mah ya. Worth it sih, worth it ya. Suara gak ada yang berubah. Frenzy, ini Monarch ya kalau gak salah tadi. Iya suara gak ada ya, standar ya, namanya juga bukan skin upgrade ya kan. Gak ada visual efek, gak ada apa. Cuman Charmas dok kalau ada pakai yang begini kan lumayan juga bro. Model 1000 ya kan dapet skin-skin lumayan, gak gosongan gitu kan. Lumayan. Ghost. Ghostnya standar karena anjay. Oke, Sheriff. Wah ini nih yang mirip Singularity nih, versi low budget tapi. Oke, pelornya juga berwarna cuman cuman gak ada aura-auranya, jadi ya standar lah ya. Kalau dilihat-lihat tetap worth it untuk seribu. Stinger tadi nggak ada, Spectre nggak ada, Baki, Bakinya dapet yang Monarch kita. Oh ya tadi, yang ini Spectre-nya oh sama aja, standar-standar juga. Baki, nggak ada yang ini juga, reloadnya, pelornya semuanya standar kayaknya. Oke, Judge-nya tetap standar. cuman bagus, gua akuin bagus. Terus Bulldog. Bulldognya Kate kita dapetnya ya. Serius gue suka banget dah skin hitam gini yang elegan gitu, kayak premium aja gue ngeliatnya. Cuman ya udah, namanya juga itu pas lagi non effect but still worth it. Anjir, so Inggris gitu bangsat. Oke, guardiannya dapet yang Jigsaw lagi, gak ada ubahnya. Phantom gak ada. Vandal ketek lagi nih, mantap nih. Senjata utama gua nih bro, senjata utama ya kan. Dop premium, nah ini real premium aja. Tapi ini lebih ke metalik gak sih, menggilap-menggilap gitu. Reloadnya standar. Oke, terus Marsha. Set. Karena makanya tinggal di spam gini ya. Maaf, belum di review. Oppression. Wow. Wih, kekerannya bagus juga deh. Kayak ada kupingnya gitu. Tapi pas dikeker jadi dua-duanya kupingnya. Ya gak sih? Jadi kiri kanan. Pelornya sama ya, standar-standar. Standarnya semua. But bagus. Bagus. Aren. Agak kumuh ya, mungkin kalau untuk yang Sky E dia jatuhnya kumuh. Mungkin kalau di upgrade warna skinnya lebih bagus yang lain gitu. Odin gak ada, oke. Berarti semuanya udah ya, kayak obralan. At least untuk 1000 ini worth it banget. Ya kan? Untuk pecinta non skin buluk lumayan. Terus skillnya, ini gue nyebutnya skill C aja ya. Skill yang gue tahu sih ini dia kayak molotov, sejenis molotov atau killjoy. Cuman dia antara killjoy sama molotov lah. Untuk jaraknya kayak molotov gitu. Apa ya, range-nya kayak mirip molotov. Cuman skillnya mirip killjoy gitu. Bedanya kumprang-kumprang ini, apakah bisa di... Oh iya kan gua kebal ya, goblok. Oh berarti kuranginnya tiap ledakan ya. Oh, lumayan juga sih.
Skill key-nya flashbang. Wah. Flashbang-nya versi Sky Ibat warnanya. Flashbang. Oh, lumayan lama juga. Bener-bener kayak waduh. Dia kelemahannya enggak langsung meledak ya kan? Apakah harus menyentuh tanah dulu baru meledak? Tidak ternyata. Dia flashbang tipe timer, Bro. Bukan semenjak mantul. Bukan semenjak mantul tanah. Lumayan ini skill E-nya. Anjing, skill lempar pisau Om Deddy. Ini kalau nggak salah tuh bikin visual musuhnya rada-rada gimana gitu. Ada suppressed gitu deh pokoknya. Cuman gua nggak tahu bisa double damage apa enggak ya, kayak vulnerable-nya, toxic-nya siapa ya? Viper atau gimana gua. Cuman yang pasti ini bisa nonaktifin trap-trap yang kayak gitu, kayak silent, skill silent gitu. Kayak nge-silent sementara gitu, misalkan ada trap cyper yang gua tahu ya, yang dari trailernya ya. Misalkan ada trap-trap apapun di sini, killjoy atau apapun, turret juga mungkin ngefek ya. Bisa di-offin sementara pakai beginian. Jadi bisa masuk gitu aja, Bro. Kumprang-kumprang gitu. Ulti fase bisa ke-cancel tuh. Wah, nah EMP sejenis EMP ya. Counter ulti Viper banget tuh. Wah, berarti ulti Viper bisa ke-cancel juga. Semua ulti. Oh. Gue baru tahu, gue pikir skill-skill yang biasa aja tuh, kayak skill trap atau apa, turret atau apa. Ulti juga ke-cancel. OP dong ini skill E-nya. Wah, pengen gue coba cuman enggak ada temen ya. Kalau beneran ulti bisa ke-cancel kayak apa yang nyusahin ya? Raje kan Basoka enggak ada ininya ya. Oh, Killjoy. Killjoy kan itu kayak alat tuh ya. Killjoy Viper. Baca info skillnya tuh. Oke, baca info skillnya gitu. Equip suppression blade fire to throw the blade stick to the first surface it hits when up and suppress anyone in the radius. Elus. Penjelasannya tidak menjelaskan nih, Bro. Mohon maaf nih ya. Cuman yang di trailer. Itu nonaktifin skillnya Cyper gitu, trapnya. Di skillnya nggak ada penjelasannya gitu, kayak ulti apa bisa cancel apa enggak. Cuman OP sih kalau ulti bisa ke cancel, itu OP banget. Enggak, ini harus di cross check lagi masalah ulti nanti. Kita tunggu rilis aja, komentar aja di bawah mungkin. Nasi komentar aja di bawah. Ya intinya skill E-nya ini buat nge-suppress yang ada di areanya, radiusnya segitu tuh. Ada di minimap kalau bisa dilihat ya. Nah, itu biasanya ada efek-efek kayak apa? Renyak-renyak gitulah. Iya, mood langsung turun nanya kayak welcome to Mike. Udah selesai. Pakai skill gratis lagi kan. Oke, kita skip aja untuk yang skill pisaunya ini, apakah ulti-ulti bisa tercancel atau memang cuman kayak Raze atau Jet-nya doang yang bisa tercancel. Itu juga bete juga sih. Kayak fire in the wih, in the cost doang, enggak ada hole nih, Bro. Nah, kita masuk ke ulti. Nah, ini tuh ulti yang paling penting sebenarnya bukan di gelombang-gelombangnya. Kalau untuk gelombang-gelombangnya gua enggak tahu ini kayak skill E-nya yang kayak gini ya. Sama apa enggak gua enggak ngerti. Karena di sini enggak ada juga. Intinya kalau selama ulti mati dia kayak kenok gitu loh, geng. Ada waktu 15 detik bisa di repap sama temen, apapun itu, gak mesti sakit. Jadi istilah Jet repap me is real, Bro. Is real parah, Bro, di sini, Bro. Coba ya. Ulti. Gimana sih? Bentar. Sabar. Kita coba bunuh diri. Oke. Lah. Auto respawn gue, goblok. Entah, auto respawn off. Oke. Hop. Mati. Tapi kok enggak bisa di sini. Oh, iya kan gua sisa sendiri yang enggak ada temen ya. Astaga, bener juga, Bang. Enggak bisa nyontoin, Bang. Bisa friendly fire enggak itu ultinya? Enggak lah.
Kayaknya skill E-nya juga enggak friendly fire. Kalau friendly fire repot juga. Nah, kalau ini iya. Ini friendly fire pas ini. Terus ini juga sama nih. Katanya sih kalau di tengah lebih sakit ya. Coba. Bentar. 20. Oke. Okay. Dulu bentar. Kalau di pinggir 13. Oke. Okay. Kalau pinggir banget tetap 13 ya. Berarti intinya pinggir 13, tengah 20. Oh, ini 18 nih. Oke. Intinya paling jauh kayaknya 13. Oh, 10. Jarak paling jauh kecil 10 damage-nya. Kali 4 40 berarti. Kalau dekat 80. 19 sampai 20. Oke. Off. End game pass. I will fulfill my purpose. Ini goblok kan belum gue pake. Maaf nih. 30 seconds left. Here we go. 200. Flashnya? Kenapa gue nggak sekalian nih? Hari-hari nggak sekalian. 250 anjing. Skill pertama yang gue lihat harganya 250. Flashbangnya 250. Fragmentnya yang skill C 200. Sekali beli skill berarti 700 fullnya. 700 Astra bisa 2000, bisa 1000. Cukup mahal sih hero ini. Gue pikir 200 loh ini si flashbangnya. Jadi full buy skill 600 ini. 250 satunya cuy. Gokil bro. Ntar aja deh itu main, gue belum baca-baca. Gue baru baca yang ini nih, skill-skillnya dan lain-lainnya. Yaudah deh, itu dulu aja untuk yang skin, battle pass, dan lain-lainnya. Oke, okay? Ntar sisanya gue main cara yang lain maksudnya. Yaudah lah, thank you intinya. Like, comment, subscribe. Asik, lagi di record. Komentar di bawah, apakah ultinya, apakah skill E nya bisa meng-cancel, skill ulti apa aja, komentar di bawah. Oke, okay? Thank you.